Nampak saya masa yang dibuat pun agak kenalah. Lebih-lebih kalau boleh kita nak buat dalam awal bulan 7 macam ni kan. Selepas kita buat dekat Kuala Lumpur ni ke Selangor pula. Yang saya suka bila macam ada aktiviti dari kat luar tu. Macam ada interaksi budak-budak boleh buat. Saya suka. PPAS telah melakukan apa dipanggil solution focus. Orang berjaya 20% problem, 80% solution. So bila kita tahu remaja kita buat jenayah, kenapa orang buat jenayah? Pasal masa banyak terluang, tak ada apa nak buat. Duduk rumah pun mak ayah sibuk buat hal sendiri, bercakap dengan anak biji mata pun tak pandang. Anak balik sekolah tak pernah tanya, how is your day today? Seronok, belajar apa? Saya nak share dengan para hadirin sekalian. Saya dulu balik sekolah, naik je, beritahu, bak ayah balik. Mari sini, belajar apa ini cerita. So every day ayah akan tanya apa belajar. Maka kita pun dekat sekolah akan dengar untuk bercerita balik. So kita nak supaya bila anak-anak remaja kita tak ada aktiviti, kita buka library. Saya peribadi sudah pergi ke perpustakaan. Masya Allah, saya rasa saya dah pergi London, pergi Amerika, tak pernah pergi Alexandria. Yang kata library cantik sangat, tak boleh beat library Selangor. Tepuk tangan. Alexandria punya library tu supposed be one of the best yang cantik, tapi tak ada macam tu. Sebab dia ada 4 tingkat dan 4 tingkat tu dia ada different, ada human body, ada galaksi, ada lautan, semua cetusan rasa Sultan Selangor. So bayangkan every floor dia ada montage. Saya tengok dia punya lukisan tu begini, oh ni bahagian laut. Buku hall floor pasal laut. Tengok pula kajian manusia, banyak pula doktor kat Selangor nanti, semua seminar human body. Masya Allah. So bayangkan bila kita isi remaja dengan ilmu, tak ada masa nak maksiat. Boleh ke masa tengah baca buku nak isi dadah? Tak boleh. So bila kita dapat satu ruang yang saya tengok sangat canggih, dan saya pun dah duduk atas kusyon dia sangat selesa. Saya rasa some of the kursi macam cerita James Bond, dan dia punya seat sangat selesa. Dan ada 6D pula tu, saya dengar saya fazi-fazi ada 6D di mana kita duduk, kita tengok sendiri kat Malaysia mana ada 6D. Bayar sedikit saja bagi keluarga yang kurang mampu, mereka dapat mendapat fasiliti yang sangat baik tanpa mengeluarkan belanja. So apa kata kalau keluarga semua bonding time instead of pergi tempat lain yang shopping center habis duit, pergi fast food, badan tak sihat, kita pergi ke library. Makanan minda ada, makanan rohani ada, makanan fizikal ada, surau tiap-tiap tingkat ada surau, toilet semua bersih, kantin food murah. Semua ini saya sangat ucap tahniah. Dan lepas ni tolong ingatkan saya punya company Air Asohwah, tolong saya nak promokan PPAS kat fanpage saya. Siapa fanpage friend saya sini ada? Okay, tolong add sama sekarang dah ada 147,000. Malam ni hope boleh jadi 148,000. Okay, thank you. Terima kasih bro.